Halo guys, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kita ya, Wowo Repair. Sebelum mulai, mohon subscribe ya teman-teman. Dan kali ini kita akan mencoba membuka atau membongkar isi dalam Samsung J8 teman-teman. Ya, inilah dia Samsung J8. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membuka. Adapun kondisi J8 ini saat saya terima dari salah satu pasien, mati, dalam keadaan mati ya teman-teman. Untuk membongkar J8 ini atau untuk membukanya, kita harus terlebih dahulu memanaskan LCD-nya ya, agar lemnya mudah untuk dibuka dan membuat LCD tidak mudah pecah. J8 ini sangat, bagaimana ya, apabila Anda memiliki Samsung J8, terdapat masalah di mesin atau di baterai atau di konektor cas, Samsung J8 ini harus membuka dari depan atau LCD-nya terlebih dahulu, karena dia baterainya tidak berada di belakang. Adapun baterainya ya di belakang memang, tapi memang harus tidak seperti Samsung yang seri di bawahnya, kita bisa membuka baterainya dari belakang. Tapi kali ini kita harus membukanya dari LCD depan, baru kita dapat membuka baterai. Nah, ini pelan. Nah, saat membuka LCD harus berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai LCD pecah. Oke, sudah cukup kita panasi, lalu kita kembali mengangkat dari pinggir framenya pelan. Apabila ada masalah di baterai atau kadaluarsa atau bahasa pasarannya baterainya soak ya, teman-teman bisa melakukan ini. Masin terlebih dahulu LCD-nya. Untuk suhu membuka baterai di blower atau hot air ini jangan terlalu panas ya teman-teman, karena bisa saja merusak LCD. Nah, seperti ini LCD-nya sudah mulai terbuka. Sedikit lagi, ada sedikit lem yang masih merekat. Ada kekurangan dan ketidaksengajaan yang saya lakukan di video ini, kesalahpahaman atau salah saat membuka, mohon dikomentari ya teman-teman, agar saya dapat merubahnya dan tidak mengulanginya di kedepan hari.
karena channel kita sebagai teknisi pemula, untuk belajar teknisi pemula, dan saya juga butuh belajar. Apabila teman-teman berkomentar, saya sangat menghargai dan saya akan mencoba mengkoreksi lagi pekerjaan saya ini. Nah, sudah terbuka. Kita lihat ada sekitar 16-an baut ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Up. Terjatuh. Nice, licin. Jangan lupa di subscribe teman-teman, agar kita bisa memberi informasi setiap harinya dan berbagi ilmu di channel ini, bertukar pikiran juga, bertukar ilmu juga. Karena saya sangat senang apabila Anda berkomentar. Lumayan banyak baut yang harus kita buka ya. Teman-teman yang ingin belajar bisa mencobanya. Utamakan ketelitian dan fokus saat membuka. Oke, ada berapa baut lagi? Ah, biasanya di sini ada baut. Nah, kan benar ada baut. Kita buka lagi. Di tutorial ini saya hanya mentutorialkan pembongkaran LCD dan mesin ya teman-teman. Saya tidak memperbaiki, karena memperbaiki bisa saja keesokan harinya. Adapun kerusakan di handphone J8 ini matot atau mati total. Bisa saja itu masalah baterai atau LCD ya teman-teman. Namun kali ini saya mentutorialkan bagaimana cara membuka baterai dan mesinnya. Nah, ini setelah bautnya terbuka, lalu kita coba cari celah untuk membuka dari framenya. Memang agak keras teman-teman, kita bisa menggunakan clipper seperti ini. Dari celah-celah framenya, sedikit demi sedikit pasti akan terangkat. Nah, seperti ini. Nah, sudah terangkat dia. Nah, oke, sudah terangkat. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Nah, inilah dia penampakan dari jeroan Samsung J8. Nah, untuk mengganti baterainya tinggal kita buka soket baterai, lalu kita, kalau ingin kita ganti baterainya ya, kita angkat baterainya menggunakan, ya bisa menggunakan alat seperti, ya jangan terlalu tajam lah pokoknya, jangan